Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang lowongan kerja di PT Prison Flag Indonesia. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya. PT Prison Flag Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri produk susu sapi dan berdiri hanya berfokus sebagai produsen produk-produk nutrisi berbasis susu di Indonesia. Dengan merek terkenalnya yaitu Prison Flag, yang juga dikenal sebagai susu bendera, Prison Flag Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Royal Prison Line Campina, nama terkemuka di dunia industri susu. Jika teman-teman semuanya berminat untuk menjadi bagian dari PT Prison Flag Indonesia ini, berikut persyaratan dan kualifikasi yang harus Anda penuhi. Untuk menjadi bagian dari operator produksi, persyaratannya yaitu minimal lulusan SMA atau SMK, memiliki kepengalaman sebagai operator produksi atau setara minimal 1 tahun di perusahaan manufaktur, memiliki SKCK, NPWP, dan KTP, serta dokumen yang setidaknya dilampirkan beserta dengan lamarannya yaitu pas foto terbaru lengkap dengan profil kamu di jobsheet, promosikan diri kamu ketika melamar di jobsheet, daftar riwayat hidup atau CV, sertifikat keahlian bila ada, dan selanjutnya tinggal daftarkan diri Anda via online dan linknya ada di deskripsi video ini. Untuk proses seleksi peserta termasuk sangat cepat, karena lamaran akan diperlakukan secara rahasia dan hanya kandidat terpilihlah yang akan dihubungi dan diproses oleh perusahaan. Tapi jika dalam waktu 1 bulan belum juga mendapatkan panggilan, jangan bersedih. Mungkin Anda belum beruntung dan saatnya Anda untuk melengkapi berkas yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Dan jika Anda lolos, maka Anda akan langsung masuk ke tahap yang selanjutnya. Dan semua informasi yang kami berikan ini adalah resmi informasi dari Depneker dan loker resmi terbaru.